Seorang lelaki warga Filipina ditahan pihak berkuasa atas kesalahan menggunakan kad pengenalan palsu untuk memohon pekerjaan di sebuah syarikat perkapalan kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Lelaki yang berusia 49 tahun mengaku memiliki kad pengenalan berkenaan selama setahun dan telah membelinya dengan harga RM1,500 dari sindiket yang dipercayai berpangkalan di Johor. Menurut sumber dari Jabatan Pendaftaran Negara Perak, suspek yang berasal dari Mindanao telah memasuki negara ini sejak tahun 1983 melalui Sabah dengan menaiki perahu bagi menyara keluarganya di Filipina. Bagaimanapun, suspek yang sebelum ini berada di Johor lebih setahun gagal mendapat pekerjaan lalu terus dibawa oleh sindiket ke Manjung 2 minggu lalu untuk mencuba nasib. Susulan penahanan lelaki ini, JPN turut menyerbu sebuah rumah dipercayai diduduki ejen sindiket di Taman Samudra Manjung, namun mereka berjaya melarikan diri. Magistrate Ainul Bashirah Dona Dun Biajid membenarkan suspek direman selama 2 hari bermula hari ini sehingga esok bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Peraturan 25-1-E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007.